Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama saya Chandra Putra. Kali ini kita akan mengupdate singkat tentang perkembangan Baby Doge ya. Hari ini Baby Doge telah memburn sekitar 11 juta dolar teman-teman. Ini adalah kabar baik bagi Baby Doge Army karena sudah melakukan burn yang kesekian kalinya ya. Tapi walaupun dalam keadaan good news seperti ini, saya tetap belum entry teman-teman, mengingat BTC yang sekarang belum kondusif ya. Tunggu aja nanti kalau udah sehat saya akan masuk. Pastinya saya akan infokan teman-teman kapan saya akan masuk di Baby Doge. Karena ada juga teman-teman yang bilang, kok lu review tapi nggak masuk? Ya itu terserah saya teman-teman. Saya review itu berdasarkan kemauan saya, dan saya masuk juga berdasarkan uang saya ya. Nggak mungkin saya masuk berdasarkan uang Anda, karena saya nggak mau nyangkut ya. Apalagi ini token meme, token yang sudah saya seleksi dari sekian ribu token yang ada di BSC ya. Walaupun Shiba juga memiliki jaringan BSC, tapi saya sudah menyeleksi ini dengan sangat detail sekali ya. Maka saya memilih Baby Doge sebagai peliharaan baru saya. Ini juga teman-teman, ada yang menanyakan di kolom komentar, supply-nya kok nggak sama bang? Iya teman-teman, kayaknya di CMC itu memang dari kemarin error teman-teman. Tahu lah CMC ini memang macet dari dulu. Shiba juga kadang macet, kadang di peringkat 13, kadang di peringkat 16 dalam hitungan menit teman-teman, gak masuk akal. Jika teman-teman lihat di sini pasokan suplainya ini sama dengan yang di white papernya ya. Kalau di versi desktopnya ini sama teman-teman dengan di white papernya. Tapi kalau yang di mobile itu teman-teman gak karu-karuan ya. Gak tahu itu angkanya berapa itu kalau yang di coin market cap. Ini juga ranknya ini berbeda jauh dengan rank yang ada di CoinGecko. Kalau yang di CoinMarketCap ini peringkatnya 2800, jauh banget daripada CoinGecko teman-teman. Teman-teman lihat, bisa lihat di sini. Di CoinGecko itu ranknya udah 200. Di CoinGecko rank Baby Doge itu 211 teman-teman. Ini hampir memasuki kriteria token meme saya. Bahkan di luar token meme pun saya akan jadikan itu sebagai token rekomendasi untuk dikoleksi, karena dia sudah hampir mendekati top 200 teman-teman. Begitu juga dengan Raja kan, dia sudah mendekati 200, maka itu akan menjadi koleksi saya. Tapi anehnya yang di CMC itu memanglah kok nggak diperbaiki ya, server sekeren dan sebesar itu kok nggak diupdate ataupun nggak maintainnya itu nggak diperhatikan begitu ya teman-teman. Padahal hampir seluruh dunia ini menggunakan patokan untuk mencari informasi itu pastinya di CMC ya. Dan yang kita ketahui juga ya, CMC itu kan punyanya Binance, kok nggak dipeduliin gitu loh. Karena bagi kita kan informasi-informasi seperti itu sebagai untuk sentimen positif juga kan, sebagai untuk menganalisa juga yang pastinya. Kalau melihat supply yang seperti ini, siapa yang mau beli ya? Oh ini nggak, yang di versi desktopnya ini normal teman-teman, sama dengan yang di white paper Baby Doge nya tapi yang di mobile kan kebanyakan orang kalau ingin cari-cari informasi nggak selalu natap komputer, nggak selalu natap laptop kan. Pastinya yang lebih simple itu ya di mobile aja, di HP kan enaknya. Tapi itulah, kesalahan informasi ini bisa juga menjadi sentimen negatif ya untuk Baby Doge. Tapi kalau untuk teman-teman holder lama ataupun holder sejati ya nggak peduli ya, karena pastinya udah tahu kalau CMC itu ya seringnya error ya. Kita balik lagi ke Twitternya ini ya teman-teman. Burn ini jika dilakukan secara berkala ataupun konsisten, ini sangat bagus sekali teman-teman. Nggak peduli itu berapa kuadrilion, yang pastinya harus burnnya itu dilakukan secara konsisten. Maka itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Itu kalau 11 miliar ini kalau di Baby Doge kan itu sekitar 5 kuadrilion teman-teman. Berarti sekitar kurang lebih 4% ya, 4% 3% lah ya, 4% 3% dari total supply yang beredar sekarang. Sementara yang udah di burn dari DEP sendiri itu sudah 40 lebih persen teman-teman. Itu keren banget. Sama sih dengan Shiba juga udah mencapai 40% lebih ya burn yang dilakukan. Tapi di Shiba ini ada juga ada minusnya teman-teman. Di situ nggak ada sistem burn yang namanya sistem burn otomatis, berbeda dengannya Baby Doge ya. Di situ ada yang namanya burn otomatis dan burn manual. Kalau burn otomatisnya ini yang kita sangat harapkan ya, karena itu pasti besar-besaran seperti ini kan, 11 miliar ini pastinya dari devnya langsung. Itu yang kita inginkan. Mengingat
supply-nya yang enggak karu-karuan. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, info singkat mengenai Baby Doge. Yang pastinya ini adalah kabar baik untuk Baby Doge dan untuk Baby Doge Army yang baru nongol di channel ini. Perkenalkan, saya Chandra Putra. Saya selalu mengupdate seputar informasi tentang kripto, yang pastinya tentang Shiba Inu dan Baby Doge ya. Untuk teman-teman yang baru kenal dengan channel ini, jangan lupa gabung ya. Tekan tombol itu agar teman-teman gak ketinggalan tentang informasi mengenai Baby Doge. Sekian, terima kasih. Bye.